di mana Nabi SAW itu idza takallama ri'akan nur yakhruju min baini thanayah, yaitu apabila Nabi SAW berbicara ri'akan nur, maka terlihat seperti layaknya cahaya yang keluar min baini thanayah, di antara kedua saniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita tahu ada Nabi sallam aflaj, yaitu ada celah antara kedua gigi seri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Nabi sallam ketika berbicara di antara celah daripada kedua gigi seri Nabi sallam ri'akan nur, terlihat seperti ada cahaya yang keluar di antara saniyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya mujtami'a, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan masya mujtami'a, yaitu berjalan dengan mujtami', ai dalam artian qawiyal a'dha, yaitu menunjukkan kuatnya daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghaira mustarkhin fil mashy, tidak menunjukkan lemes, yaitu dalam jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jalan itu menunjukkan semangat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja tsaniyatain, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati aflaj tsaniyatain. Nah, tadi dikatakan aflaja tsaniyatain, tadi dijelaskan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani bahwasanya Nabi sallallahu mufallajil tsanaya, mufallij, di mana di sini di riwayat berikutnya yaitu dikatakan Nabi sallallahu aflaja tsaniyatain, itu artinya sama tadi mufallaj atau aflaj, yaitu artinya apa, terdapat furjah, terdapat celah antara tsaniyatain, antara tsaniyah, yaitu tadi tsaniyah artinya apa, gigi seri bagian mana, bagian tengah, gigi seri bagian tengah itu disebut tsaniyah. Nah, maka dikatakan aflaj, aflaja tsaniyatain. Dan Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan wal aflaj, adapun aflaj itu adalah ba'id ma baina tsanaya war ruba'iyat, itu jarak antara tsanaya, antara gigi seri bagian tengah dengan ruba'iyat, dengan gigi seri yang bersebelahan dengan taring. Nah, itu kata Syekh Abdullah Al-Lahji. Namun qala At-Tibi, berkata Al-Imam At-Tibi, al-falaj huna al-farq. Nah, yaitu falaj di sini di dalam hadis ini bermakna al-farq. Di mana al-farq adalah bermakna idafatihi ila tsanaya. Nah, yaitu di mana farq itu pada dasarnya adalah celah antara tsaniyah dengan tsaniyah, antara gigi seri depan dengan gigi seri depan. Nah, jadi yang namanya farq itu adalah celah antara gigi seri depan dengan gigi seri depan, itu celah di antara dua tsaniyah. Adapun kalau falaj itu pada dasarnya adalah celah antara gigi seri tengah dengan gigi seri yang bersebelahan dengan gigi taring. Nah, jadi ini kata Syekh Abdullah Al-Lahji. Walakin, namun zahiru kalamis sihah, yang zahir yang bisa kita ambil dari kalam sahib as-sihah itu di dalam mu'jam, annal falaj mushtarak bainahuma, bahwasanya falaj itu mushtarak, bisa diartikan keduanya, bisa diartikan yaitu celah antara gigi tsaniyah dengan tsaniyah, artinya celahnya ada di tengah, berarti antara tsaniyah, atau bisa juga diartikan yang namanya falaj itu celah antara gigi tsaniyah dengan ruba'iyah. Nah, jadi bisa diartikan falaj ataupun diartikan farak. Ala kulli hal, yang dimaksud dengan aflajat tsaniyatain yaitu celah di antara kedua tsaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallam itu idza takallama ri'akan nur yakhruju min baini tsanayah, yaitu apabila Nabi sallam berbicara ri'akan nur, maka terlihat seperti layaknya cahaya yang keluar min baini tsanayah, di antara kedua tsaniyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi kita tahu ada Nabi sallam aflaj, yaitu ada celah antara kedua gigi seri depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana Nabi sallam ketika berbicara di antara celah daripada kedua gigi seri Nabi sallam ri'akan nur, terlihat seperti ada cahaya yang keluar di antara tsaniyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashari qadama, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia, qadama yaitu sika bagian kakinya Nabi sallam begitu indah, begitu daripada indah dan juga apik daripada kaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian wa an Maimunah binti Kardam radhiyallahu taala anha, di mana beliau adalah seorang sahabiyah bertemu dengan Nabi SAW fi sighariha, itu ketika beliau masih kecil, dan juga ayah beliau juga adalah seorang sahabi, seorang sahabat Nabi, di mana Sayyidatuna Maimunah binti Kardam qalat, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama nasitu, maka aku tidak pernah lupa pula isba'i qadamihi sababati ala sa'iri asabi'ih, yaitu aku tidak pernah lupa daripada panjangnya isba' qadamih, yaitu daripada panjangnya isba', yaitu apa artinya isba', itu jari, aku tidak pernah lupa panjangnya jari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagian sababah, yaitu mana bagian sababah, itu bagian jari telunjuk, nah itu disebut dengan sababah, aku tidak pernah lupa daripada panjangnya jari telunjuk kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sa'iri asabi'i, dibanding daripada jari jemari kaki Nabi yang lain. Jadi kakinya Nabi SAW itu, jari kakinya Nabi yang paling yang lebih panjang adalah jari jempol. Nah, jari jempol daripada kaki Nabi itu lebih panjang daripada jari-jari yang lainnya. Nah, ini untuk jari kaki. Nah, karena di sebagian riwayat itu tidak disebut jari kaki, sehingga ada para ulama yang menjelaskan bahwasanya yang panjang itu juga adalah jari tangan. Itu lebih panjang jari telunjuk Nabi SAW, jari tangan Nabi SAW daripada yang lain. Padahal tidak seperti itu. Nah, di mana di sini diperjelas di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Maimunah binti Kardam bahwasanya yang dimaksud lebih panjang itu adalah jari kaki. Adapun kalau jari tangan, nah, itu tidak seperti itu. Rawahul Imam Ahmad, sebagaimana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal wa ghairuh, dan juga selain beliau seperti Imam At-Tabarani dan para muhaddisin lainnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi hamushah, di mana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kedua saq, itu sering kita bahas, itu apa artinya saq, itu betis, kalau dalam bahasa Indonesia disebut saq itu betis, namun kalau dalam bahasa Arab itu mulai daripada dengkul sampai ke pergelangan kaki itu semua disebut saq. Kalau betis dalam bahasa Indonesia cuman bagian bagian belakangnya saja, itu yang terdapat daging, nah itu yang disebut dengan betis. Namun kalau dalam bahasa Arab yang namanya saq itu lebih umum, lebih luas lagi, itu mulai daripada bagian dengkul sampai kepada mata kaki. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan fi saqaihi hamushah, pada kedua saq, yaitu kedua betisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamushah, terdapat hamushah, di mana al hamushah bi makna diqqah, yaitu tipis, bukan yang begitu tebal daripada saqid Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hiya mahmudatun fi saqain, dan sifat hamushah fi saq ini suatu sifat yang mahmudah, suatu sifat yang terpuji. Nah, bukan sifat yang menandakan yaitu suatu yang tercela lah. Nah, justru ini sifat yang mahmudah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ka'annama yataqalla' min sakhr wa yanhadiru min sabab yakhthu takaffiya wa yamshi al-huwaina bighairi tabakhtur. Di mana juga diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yamshi ka'annama yataqalla' min sakhr. Beliau berjalan seperti seakan-akan yataqallaq min sakhr, sedang mencabut sesuatu dari batu yang besar. Nah, itu orang kalau mencabut sesuatu biquwah, dan begitu juga jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengangkat kakinya dengan semangat, menunjukkan akan semangat, wa yanhadir min sabat, dan berjalannya Nabi itu seakan-akan seperti orang yang sedang berada turunan di jalan di bukitan yang tinggi. Itu seakan-akan orang lagi itu turun. Nah, itu daripada bentuk jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthu takaffiya, di mana beliau melangkah takaffiya. Nah, yaitu wa yamshil huwaina, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melangkah takaffiya, yaitu dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Lahji yaitu yakhthu takaffiya, yaitu yamil ila quddam, yaitu agak condong ke depan daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seakan-akan seperti orang yang sedang
berjalan menurun, kemudian juga yamil ilal amam, agak condong ke depan daripada jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yamshil huwaina bighairi tabakhtur, dan beliau berjalan huwaina, yaitu dengan tenang, bukan seperti orang yang terburu-buru jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yamshi huwaina, yaitu jalan dengan tenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mensifati daripada ibadur rahman, para hamba-hamba Allah yang begitu sempurna penghambaannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu adalah hamba-hamba Allah. Adalah siapa mereka? Adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini hauna, yaitu dengan tenang, tidak menunjukkan tergesa-gesa, buru-buru lah, dengan tenang daripada jalannya ibadur rahman, dan itu pula jalannya, bentuk jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ghairi tabakhtur, dan juga tidak menunjukkan kesombongan daripada jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal huwaina, adapun ma'nal huwaina tadi daripada bentuk jalannya Nabi, ay taqarubul khuta, itu menunjukkan tidak begitu jauh daripada langkahan kakinya. Kalau sebelumnya dikatakan wasi', itu luas, itu antara kaki dengan kaki itu luas, karena memang khilqah secara fisiknya Nabi memang seperti itu. Namun dalam langkahan, antara langkahan kaki yang satu dengan yang lainnya itu taqarub, itu tidak begitu jauh daripada langkahan kaki Nabi SAW, menunjukkan akan tenangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya masya mujtami'a, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, masya mujtami'a, itu berjalan dengan mujtami', ai dalam artian qawiyal a'dha, yaitu menunjukkan kuatnya daripada badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghaira mustarkhin fil mashy, tidak menunjukkan lemes, yaitu dalam jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila jalan, itu menunjukkan semangat daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan jalan yang mustarkhin, yaitu yang lemesan, yang loyo jalannya lah. Iza masya masya mujtami'a, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza masya masya ashabuhu amamah wa taraku dhahrahu lil malaikah. Nah, ini daripada yang tadi kita bahas, di mana Nabi SAW juga apabila beliau berjalan, masya ashabuhu amamah, para sahabat itu berjalan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana Syekh Abdullah Lahji katakan, li'annal masya khalfa syakhs sifatul mutakabbirin, karena berjalan di belakang orang itu, suka untuk orang berjalan di belakangnya, itu adalah sifat mutakabbirin, orang-orang yang sombong, yaitu suka orang berjalan di belakang dia, maka ini sifatnya mutakabbir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang begitu tawadhu, jauh daripada sifat takabbur sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, yamshi amamah wa taraku dhahrahu lil malaikah, dan Nabi SAW membiarkan belakangnya Nabi untuk para malaikat, sebagaimana sabda Nabi yang tadi kita sempat nukil. Dan kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit, di mana Nabi SAW apabila berjalan tidak menengok kanan kiri, celangak celinguk, la yaltafit Nabi SAW. Nah, itu ketika berjalan la yaltafit, tidak nengok kanan, tidak nengok kiri, namun fokus berjalan di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yaltafitu wara'ahu idza masya, di mana Nabi sallam juga diriwayatkan tidak pernah menengok ke belakang. Nah, di sini dikatakan la yaltafit, namun la yaltafit wara'ah, sebagaimana yang kita pernah jelaskan, dimaksud Nabi sallam la yaltafit di sini bukan tidak nengok kanan kiri, namun tidak nengok ke belakang. Idzal tafata iltafata jami'a, itu ada riwayat Nabi kalau menengok itu menengok dengan seluruhan badannya, enggak hanya nengok dengan kepalanya saja. Namun riwayat tersebut dijelaskan waktu itu pernah kita bahas oleh Syekh Abdullah Lahji, bahwasanya Nabi sallam tidak pernah menengok ke belakang, yaitu hanya kepalanya saja yang nengok. Nah, itu tidak pernah. Namun kalau nengok ke belakang, iltafata jami'a, semua badan Nabi SAW yang nengok. Namun kalau kanan kiri, ya masih terkadang Nabi SAW nengok hanya dengan ke kepalanya saja sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini beliau diriwayatkan oleh seorang sahabat, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam jalan itu enggak pernah nengok kanan kiri, sampai wa kana rubbama ta'allaqa ridauhu bisyajar fala yaltafit hatta yarfa'uhu alaih. Bahkan sampai-sampai terkadang Nabi sallam ketika berjalan, yaitu nyangkut daripada ridauh, yaitu ridaknya Nabi sallam nyangkut di pohon, fala yaltafit, maka Nabi sallam enggak nengok, sampai enggak sadar bahwasanya ridaknya Nabi sallam yang nyangkut di pohon, hatta yarfa'uhu alaih,
sampai sahabat yang ngambilin itu ridak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking fokusnya Nabi sallam tidak tengok-tengok ketika jalan, ketika tidak ada kebutuhan di situ. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya ka'annama yatawakka, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan ka'annama yatawakka, seakan-akan beliau yatawakka. Syekh Abdullah Al-Lahji mengatakan ai la yatakallam ka'annahu au ka'afahu falam yantiq, itu Nabi sallam tidak berbicara, yaitu yang sekiranya tidak perlu, seakan-akan beliau mengunci daripada lisannya. Naam. Namun juga diriwayatkan wal murad, namun bisa juga dimaksud daripada ka'annama yatawakka, yaitu sa'a sa'yan syadida, yaitu berjalan dengan semangat. Itu sama dengan riwayat sebelumnya, yaitu masya mujtami'a, yaitu ka'annama yatawakka, yaitu tadi ada dua artian, imma yaitu tidak banyak berbicara saat berjalan, atau masya bisyiddah, yaitu jalan dengan semangat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi masyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan dengan bentuk jalan yang ketahuan dari para cara jalannya Nabi bahwasanya beliau ini laysa bi'ajiz, bukan orang yang lemah, wala bikaslan, dan juga bukan orang yang pemalas. Jadi orang kalau melihat cara jalannya Nabi sallallahu saja bisa tahu langsung daripada orang ini nih yang jalan dengan cara tersebut, ini bukan orang yang lemah, menunjukkan orang yang kuat, dan juga menunjukkan orang yang semangat, bukan orang yang pemalas. Itu semua bisa terbaca daripada bentuk jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yata'u aqibahu rajulani qat in kanu thalathah masya bainahum, dan juga diantara sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yata' aqibah, yaitu la yamshi, Nabi sallam tidak meletakkan daripada aqib, yaitu tumit, tidak, yaitu dalam artian melangkah, berjalan, yaitu tidaklah Nabi sallam berjalan rajulan, yaitu dengan dua orang aqibahu, yaitu orang dua kemudian berjalan di belakang Nabi sallam. Kalau Nabi sallam berjalan bertiga dengan ada dua orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak pernah Nabi berjalan kemudian dua orang itu berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kanu salasah masya bainahum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya mereka ada tiga orang yaitu yang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu masya bainahum, Nabi berjalan di antara mereka. Nabi menjadikan ada yang satu di kanan, di kiri, dan satu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi berjalan dengan dua orang sahabat, makanya Nabi jadikan yang satu di kanan, yang satu di kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu jamaah qaddama ba'dahum, dan apabila lebih dari tiga orang yang jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi nyuruh untuk maju sebagian daripada sahabat. Nah, itu daripada sifatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan adab, menunjukkan tawadhu daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza labisana alaihi bada bil yumna. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.